Jawatan Artian di Johor perlu menyaksikan hari pertama operasi VTL Darat Singapura-Malaysia berjalan dengan lancar melibatkan 1,440 individu. Proses perjalanan dilakukan dengan SOP ketat. Bas pertama dari Malaysia yang membawa 5 rakyat Malaysia pemastautin tetap Singapura berlepas ke negara itu 7.30 pagi tadi. Manakala bas Transstar yang membawa 45 rakyat Malaysia dari Singapura tiba di Larkin Sentral Johor Bahru Johor pada pukul 9.13 pagi. 32 buah bas akan beroperasi hari ini melibatkan 16 ke Singapura dan 16 ke Johor. Kita haraplah ini perjalanan ini boleh diteruskan dan bilangannya boleh meningkat setiap kalau tak ada benda-benda yang negatif, kita boleh lakukan lebih ramai pulang alih balik ke dari Johor dengan Singapura. Pengembara yang tiba bersyukur kerana diberi kesempatan pulang ke tanah air selepas hampir 2 tahun berpisah dengan keluarga. I feel so happy actually. Like how my friends and relative doesn't know I'm coming out. They will be surprised if I'm out today. I'm going to surprise them. Yes, I'm going to surprise my grandmother especially. Yeah. Keperasaan tu campur aduk lah. Pasal gementar, gembira pun ada juga. Pasal kita ada BTL, so kita ambil peluang lah. Pasal dulu time PCA tu kita balik under quarantine. So sekarang BTL tak payah bayar apa-apa pun. Pasal setahun lalu saya punya bini baru melahirkan anak perempuan. So pertama jumpa anak dulu lah.